Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat ya Tetap semangat teman-teman Teman-teman jangan tinggalkan sholat lima waktunya ya Dan jangan lupa sholat duhanya juga Oh ya teman-teman, Kalian tahu nggak, kalau negara kita ini mempunyai suku dan agama yang berbeda-beda? Nah, hari ini Miss Ayu akan menjelaskan tentang keberagaman karakteristik individu di masyarakat dan manfaat keberagaman karakteristik di lingkungan masyarakat. Disimak videonya ya, teman-teman. 1. Keberagaman karakteristik individu di masyarakat. 2. Manfaat keberagaman karakteristik di lingkungan masyarakat. Keberagaman karakteristik individu di masyarakat terdiri dari yang pertama, suku Teman-teman tahu tidak, kalau di negara kita mempunyai suku yang berbeda-beda, ada suku Jawa, Betawi, Sunda, suku Batak, suku Baduy, suku Lampung. Manfaat keberagaman suku bisa mempelajari bahasa dan budayanya, menambah wawasan Nusantara. Yang kedua, Agama, nah, teman-teman, selain kita mempunyai suku yang berbeda-beda, negara kita juga mempunyai agama yang berbeda-beda. Ada agama Islam, Protestan, Katolik, Bunda, dan Hindu. Manfaat keberagaman agama, saling menghormati dan menghargai, nah, teman-teman. Kita, sesama manusia, harus saling menghargai dan menghormati jika memiliki suku dan agama yang berbeda-beda. Ya, manfaat keberagaman karakteristik di masyarakat yang pertama untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, yang kedua saling rukun. Yang ketiga, rasa saling menghargai dan saling membantu. Contoh sikap rukun di masyarakat, teman-teman perhatikan contoh di bawah ini ya. Yang pertama, menolong tetangga yang kesusahan. Nah, teman-teman, jika ada tetangga teman-teman yang merasa kesulitan, segera dibantu ya. Yang kedua, menghormati pemeluk agama lain. Jadi, ketika teman-teman mempunyai tetangga yang berbeda agama dengan teman-teman, kita harus saling tetap menghormati ya teman-teman. Yang ketiga, kerja bakti di lingkungan rumah. Nah, teman-teman, kita harus rajin kerja bakti di lingkungan rumah ya teman-teman. Latihan. Nah teman-teman Jangan lupa kerjakan latihannya ya Berikut adalah soal latihan Satu Tuliskan tiga contoh karakteristik individu Soal yang kedua Tuliskan tiga suku yang ada di Indonesia Yang ketiga Tuliskan dua manfaat keberagaman suku yang keempat, tuliskan tiga agama yang ada di Indonesia. Dan soal yang kelima, tuliskan tiga manfaat keberagaman karakteristik di masyarakat. Tetap semangat ya, teman-teman! Jangan lupa dikerjakan latihannya ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.